Pantai menjadi salah satu tempat bagi warga Australia menghadapi cuaca panas ekstrim. Gelombang panas terjadi sejak beberapa waktu lalu dan menerjang pantai timur Australia. Selain di pantai, wahana permainan air dan sungai menjadi tempat yang juga banyak dikunjungi. Hewan peliharaan juga mulai terdampak cuaca panas dengan suhu lebih dari 40 derajat Celcius. Untuk menghadapi cuaca panas, hewan peliharaan mendapat perlakuan khusus. Doing everything that we can to try and keep them cool. So we're putting out wet towels for them. We've got a sprinkler system that we can turn on as long as they have no stitches. We're offering them the popsicles, so the little frozen ice with some treats inside it to help keep them cool as well. Dalam catatan Badan Meteorologi setempat, saat ini Australia menghadapi cuaca terpanas dalam sejarah. Dua negara bagian bahkan mengeluarkan peringatan kebakaran akibat cuaca panas.